Salam sejahtera Malaysia. Habislah Najib Razak kali ini. Segala-galanya habis. Satu demi satu. Tak selesai satu, tambah satu lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Maci-maci, maci-maci. Uncle-uncle, sahabat andai. Yang dimanapun kamu berada, tinggal dimanapun sekali di dunia ini. Ada satu berita buruk lagi untuk Najib Razak. Kemarin berita buruk untuk Najib Razak, seburuk-buruk-buruk, itulah paling buruk, yaitu permohonan QC Najib Razak ditolak Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Ditolak sebulat suara. Itu kemarin. Hari satu lagi sekarang ini saya nak beritahu. Satu lagi berita yang memang buruk, teramat buruk untuk Najib Razak. Yang boleh menyebabkan dia akan masuk penjara berpuluh-puluh tahun. Dia akan masuk penjara berpuluh-puluh tahun. Makan pri, tinggal di tempat pri, tak payah bayar air, tak payah bayar bil elektrik, tak payah bayar ke estro, tak payah. Free. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Najib Razak bersama peguam belanya memohon, merayu supaya kes bicara Najib Razak dibatal, kes bicara SRC dibatal atau dibuat semula, kerana menurut pasukan peguam Najib Razak dan Najib Razak sendiri berpendapat bahawa Hakim Nazlan ada konflik dalam membuat keputusan. Kerana apa? Katanya ada kaitan dengan kes tersebut, ada kaitan dengan syarikat yang ada kaitan dengan 1MDB. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, berita baru diterima. DPP berkata kenyataan Najib, kenyataan Hakim Nazlan dengan SPRM tiada kaitan dengan kes SRC. Halawi, apa kaitan? Samalah juga dulu ketika Najib Razak mau memasukkan bukti baru tentang tentang si apa itu? Siapa sudah Gabenor Malaysia, Bank Negara Malaysia dulu? Zeti Akhtar Aziz. Aduh, lupa lah pula. Dia mau masukkan bukti untuk supaya dapat ditangguhkan lagi perbicaraan kes SRC. Las-las, tiada kena mengena. Tiada kena mengena pun kes SRC dengan 1MDB. Jadi bukti tidak diterima, ditolak. Besoknya Najib Razak tetap dikenakan penjara 12 tahun, 210 juta oleh Mahkamah Rayuan. Bukan itu sahaja, Hakim Mahkamah Rayuan malahan tetap menetapkan bahwa, memberi kenyataan bahwa Najib Razak tidak menggunakan wang itu untuk kepentingan negara, tetapi memalukan negara, national embarrassment. Minta maaf lah kalau aku punya bahasa pelik sikit, bahasa Inggrisnya pelik. Jadi DPP berkata kenyataan Hakim Nazlan dengan SPRM tiada kaitan dengan kes SRC. Pihak pendakwaan berhujah bahawa Najib Razak tidak boleh bergantung kepada kenyataan, tidak boleh bergantung kepada kenyataan Hakim Mahkamah yang telah menjatuhkan hukuman kepada Najib Razak, yang direkodkan oleh SPRM untuk membatalkan sabitan bekas Perdana Menteri itu dalam kes rasuah SRC International yang berjumlah 42 juta ringgit.
Dalam affidavit sebagai jawaban untuk menentang cabaran pembatalan Najib, Timbalan Pendakwa Raya atau DPP Muhammad Ashraf Adrin Kamarul menegaskan bahawa ia adalah kerana mana-mana kenyataan yang direkodkan oleh SPRM sedemikian dilindungi di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972 dan dengan itu tidak boleh diperoleh atau diterbitkan oleh Najib Razak. Kueng, kueng, kueng. Nazlan adalah Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang pada Julai 2020 telah mendapati bahwa Najib Razak telah bersalah atas 7 pertuduhan salah guna kuasa, pecah amanah jenayah CBT dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram, serta menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun penjara dan denda 210 juta kepada tertuduh. Hakim itu telah dinaikkan ke Mahkamah Rayuan. Dalam satu affidavit sebelum ini yang difailkan oleh Najib untuk menyokong usahanya mengemukakan bukti baru untuk membatalkan sabitan dan hukumannya, bekas Menteri Kewangan itu mendakwa mempunyai akses kepada kenyataan Nazlan yang direkodkan oleh SPRM. Dari mana dia dapat nih? Ini kan dilindungi dari Akta SPRM 1972. Akta SPRM. Akta kerahasiaan. Akta apa itu? Akta Rahasia Rasmi 1972. Tidak boleh diperolehi atau diterbitkan oleh Najib. Nah, jadi dari mana yang Najib berkata dia mempunyai akses kepada kenyataan Nazlan itu? SPRM sedang menyiasat Nazlan berhubung dakwaan konflik kepentingan dalam menghakimi kes SRC apabila mengambil kira peranan hakim itu sebelum ini dalam Maybank dikaitkan dengan pembentukan SRC. SRC pernah menjadi anak syarikat 1MDB sebelum ia menjadi milik penuh Menteri Kewangan yang diperbadankan MOF INC. 1MDB juga dimiliki oleh MOF INC. Katanya, saya faham bahawa sebarang rujukan kepada rakaman kenyataan jika benar daripada Hakim Nazlan oleh SPRM semasa siasatan yang jika benar adalah kenyataan istimewa tidak boleh diterima dan keterangan dengar cakap hearsay di bawah Akta Rasmi Akta Rahsia Rasmi 1972. Kandungan temubual dengan SPRM jika benar sama sekali tidak mempunyai kaitan dengan perbicaraan SRC. Kerana SRC ialah syarikat MOF Incorporated sejak Februari 2012. Manakala pinjaman 1MDB yang dikatakan jika benar adalah pada 2015. Temubual yang tidak relevan tidak boleh diterima dan dilindungi oleh akta. Rahsia rasmi ini diterbitkan secara haram dan berniat jahat jika benar untuk mengalihkan sabitan bersalah terhadap permohon iaitu Najib oleh Hakim Nazlan. Kata Ashraf dalam affidavit yang difailkan di Mahkamah Persekutuan hari ini dan dilihat oleh Malaysia Kini. Bulan lalu Najib memfailkan permohonan untuk mengemukakan bukti baru untuk membatalkan perbicaraan SRC di Mahkamah Persekutuan. Kemudian pada 29 Jun, pihak pendakwaan memfailkan affidavitnya sebagai bantahan terhadap cabaran pembatalan itu dengan alasan bahawa peranan Nazlan sebelum ini sebagai peguam am dalam Maybank tidak mempunyai kaitan dengan kes 42 juta dana SRC yang didakwa masuk ke dalam akaun Najib. Mahkamah Persekutuan menetapkan 10 hari bulan depan iaitu bulan Ogos untuk mendengar rayuan terakhir Najib untuk membatalkan keputusan bersalahnya atas 7 pertuduhan salah guna kuasa, pecah amanah jenayah dan pengubahan wang haram serta hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta. Pada 8 Disember tahun lepas, Mahkamah Rayuan menolak rayuan Najib Razak untuk membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi. Mahkamah membenarkan permohonan Najib untuk penangguhan pelaksanaan hukuman sementara menunggu penyelesaian rayuan. Sekian berita, kita jumpa lagi. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kamu komen banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Bye-bye.